Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flaviana Villapandi, mahasiswi program studi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan leopot 1 sampai pemeriksaan leopot 4. Tujuan dari pemeriksaan leopot ini adalah untuk mengetahui posisi janin. Selamat menonton. Selamat pagi, Ibu. Iya, pagi. Apa benar ini dengan Ibu D? Iya, betul. Iya. Baiklah, Ibu, perkenalkan saya perawat Flaviana. Di sini saya perawat yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Ya. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan leopot 1 sampai dengan pemeriksaan leopot 4 yang bertujuan untuk mengetahui posisi janin. Ya. Jadi Ibu, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, sebelum saya melakukan tindakan, apa ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, Ibu, mohon kerjasamanya ya, Bu. Iya. Ya. Baik, Ibu, karena ini untuk pemeriksaan leopotnya kan di bagian perut. Ya. Saya mohon izin, Bu, untuk membuka selimutnya ya, Bu, ya. Mohon maaf, Bu. Baik, Ibu, saya langsung melakukan pemeriksaan ya, Ibu. Ibu, ini kakinya ditekuk ya, Bu, saya bantu. Jadi hasilnya Ibu untuk pemeriksaan leopot 1 tadi itu untuk tinggi fundus uterusnya yaitu 29 cm. Kemudian untuk pemeriksaan leopot 2-nya Ibu untuk bagian punggung dari janin itu berada di sebelah kanan Ibu. Kemudian untuk pemeriksaan leopot 3 untuk kepalanya Ibu sudah teraba keras dan sudah masuk ke bawah ya, Bu, ya, di bagian sini. Kemudian Ibu untuk pemeriksaan leopot 4-nya itu kepala bayi itu belum masuk ke jalan lahir. Itu ya, Bu, ya. Baik, Ibu, sekarang saya kembali ke ruang perawat. Nanti jika ada yang ditanyakan, nanti silakan menekan tombol yang ada di samping kanan Ibu. Permisi ya, Bu. Selamat pagi. Terima kasih.